Oke, nampak tak? Oke. Ini. Ha, nampak dekat sini? Dekat sini, dia ada macam-macam promotion. Okey, seperti contoh. Okey, produk Mate. Kita semua pun tahu kan produk Mate adalah produk yang mana paling-paling murah lah. Sama harga dengan Neoplast, tapi Mate ni dia macam satu produk yang simple. Okey, mempunyai satu suhu sahaja. Okey, tak payah pakai plug dan sebagainya. Okey, dia adalah kategori Kowe Festa RM65. Okey, dan untuk produk Mate hanya ada satu promosi sahaja RM65. Tengok lain-lain tak ada kan? Sini senang, sangat mudah nak kalau kita nak tengok benda ni. Okey, yang ni hampa WhatsApp kat Zura, sekejap Zura tinggal nombor bagi tahu, Zura akan hantar promotion code ni lah. Okey, dan dekat sini untuk kategori alright, nampak? Asal zoom, Zura zoom sikit kot. Nampak? Okey. Okey, untuk kategori outright dekat sini dia harga adalah RM2200, nampak tak? Okey. Dan RM2200 seperti mana Ramakrishnan ada tanya tadi, dia punya promotion berdasarkan dia punya produk mengikut promotion. Macam contoh Mate, dia dapat 1+1 maksudnya dia dapat 2 tahun service and warranty. Okey, nampak dekat sini. Okey. Dan sama juga dengan produk Fairy kita. Okey, produk Fairy RM66 hanya ada satu promosi sahaja. Untuk harga outright, customer kata AI tak malah renter-renter ni. Ha, okey. Tak malah AI nak bayar outright, AI nak bayar cash terus lah. Contohlah kan. Okey, AI nak bayar cash terus, lamsam terus, AI tak mau renter-renter ni. Okey, jadi customer boleh bayar RM2,260 untuk produk Fairy. Dapat 2 tahun servis dan warranty dekat sini. Okey. Ha, okey. So boleh nampak dekat sini nah. Boleh nampak dekat sini. Dan untuk produk kecil. Okey, mai kita tengok produk kecil pula. Okey. Dekat sini produk kecil. Produk kecil dia punya promosi ada yang lain. Sekejap lagi Zura akan tunjukkan. Okey, produk kecil ada 115, ada 77. Sekejap Zura tunjuk. Okey, sebab dia ada page yang lain untuk promosi. Jadi, dekat sini kita boleh nampak bahagian outright memang tak ada isi. Ha, tak ada isi. Kenapa Zura? Mereka tak ada bagi outright ke? Customer tak boleh bayar outright ke untuk produk kecil? No, sayang-sayang. Okey, untuk produk kecil, okey, company ada boleh je customer nak bayar untuk harga outright, iaitu RM3,590. Dekat sini memang tak ada isi. Memang tak ada tulis dekat sini, tapi you all boleh tengok dalam quotation, dalam flyer. Macam Zura pegang ni, yang ni adalah flyer. You all boleh tengok ataupun you all boleh tengok dalam app. Kuih. Dalam app Kuih pun memang ada tunjuk dalam tu. Okey, harga dia RM3,590 sebab dekat sini kenapa tak ada? Sebab dia dapat 1 tahun servis sahaja. Dia tak ada 1+1 untuk outright. Cakap jangan janji dengan customer pula. Oh, yang ni dapat 2 tahun servis warranty produk kecil. No. Nah, no sayang-sayang. Kena check balik promotion code. That's why Zura kata, yang ni tolong take note, simpan dalam file masing-masing. So, orang kata apa, sangat pentinglah benda ni. Okay? Okay, Min Zura percepatkan Neoplast. Okay, dekat sini dia ada harga Kowe Festa 109. Yang ni PV, you all punya commission lah. Nah, kiraan komisen, bukannya dapat 2000 komisen lah. Dia ada kiraan-kiraan dia. Sekejap duduk fikir dapat 2000 pula komisen. No. Okay, so macam mana kiraan, you all boleh refer dengan manager masing-masing. Okay, untuk produk Neoplast ada combo tak Zura? Yes, dekat sini ada, nampak tak? Okay, untuk produk Neoplast combo untuk bateri bidik pun ada juga. Okay, sama juga kalau kata dia nak ambil outright, harga dia macam Zura bagitahu RM3,640, tak ada 1+1, 1 tahun sahaja servis dan warranty. Ni yang tak ada, tak ada ni produk glaze, produk baru, memang tak ada 1+1. Okay,
suruh gila sikit dekat sini. Tapi tak ada masalah, ikut pada customer masing-masing. Okey, produk William tu 120 bulanan. Combo pun ada juga. Okey, yang ni 3,999. Okey, produk Harry 123. Mana RM123 bulanan. Okey, kalau kata ni harga untuk 104 98, ini adalah bagi kategori mega deal. Okey, promosi mega deal, kalau kata dia nak ambil dekat corporate, dia nak ambil lebih daripada 2 unit, 5 unit, 100 unit, kena ambil yang ni lah. Okey, dapat harga diskaun sikit. Okey, dekat sini you all boleh tengok lah. Nah, tuba, okey, manual bidet, okey, bateri bidet, manual bidet, bateri bidet tak sama sayang. Nah, Fontana, produk Lily, Lily ni mandian lah. Okey, mandian untuk dapatkan kulit yang cantik, rambut yang cantik, ha, macam tu. Okey, bambu, okey, kat sini dia bagi tahu berapa harga dia nak. Okey, bambu, bambu apa tu? Okey, bambu, apa tu, dia adalah produk water filter yang dekat luar punya. Ada macam satu askar, askar, orang kata apa, askar dekat luar rumah kita untuk tapis airnya. Okey, tak mau bagi ni benar-benar masuk ni. Bambu pernah tengok tak, apa nama, siapa ni, Bilton, pernah tengok tak, ada setiap rumah kan dia ada sebenarnya satu benda yang panjang tu. Yang tu adalah filter yang dekat luar rumah. Okey, tapi itu saja tidak mencukupi. Okey, that's why company ada bagi pilihan juga di mana boleh letak water purifier dekat rumah. So dalam boleh dapat air lagi bersih. Okey. Bilton comel lah. Okey. Alright. So, dan yang ini pula di mana Kowik ada bagi promosi. Bagi customer yang nak ambil produk Kowik, ada promosi. Okey, untuk produk kecil nampak dekat sini, you all dah boleh nampak dah. Okey, untuk Wi-Fi, maknanya kontrak dia dekat sini adalah okey, 5+0. Dia punya kontrak adalah 5 tahun RM99. Okey, kan tadi harga asal kan 115, jadi 99 pun boleh dapat. Okey, untuk Wi-Fi maknanya bulan-bulan RM77. Tapi yang ni kontrak dia 7 tahun lah. Yang ni kontrak 7 tahun. Jadi dekat sini boleh buat pilihan. Tapi sebenarnya sama je. Cuma customer kadang-kadang kita sendiri pun tahu customer ada komitmen. Mungkin dia tak boleh bayar RM99. Mungkin dia nak bayar RM77 boleh, tak ada masalah. Tapi tempoh tu panjanglah sikit. Okey, tambah dalam 3 tahun macam tu. Ni 5 tahun, yang ni 7 tahun. 2 tahun. Okey, Neo Plus. Neo Plus ada juga promotion RM65 5 tahun, RM85 5 tahun, RM65 dan juga 7 tahun. Dekat sini ada banyak macam-macam. Ya Allah, Zura suka dia tengok memo ni. Senang, sangat mudah untuk kita fahami sebenarnya. Okey. Okey, Mai, Zura nak tunjuk ni. Mai. Semalam Zura ada dapat satu customer. Okey, customer ni dia WhatsApp dekat Zura. Okey, dia WhatsApp dekat Zura, dia kata, "I nak ambil produk, okey, I punya, okey, I ada pakai Inception." Okey, dia pakai Inception, dia pakai satu produk Kowik dekat rumah. Okey, jadi dia kata, "Inception I ni, I nak tukar lah, I nak upgrade lah yang baru, Zura. Boleh tak kalau kata I nak ambil produk Kowik tapi dapat harga diskaun?" Maksudnya dekat sini, dia nak trade-in Kowik to Kowik. Okey, untuk pengetahuan semua, Kowik ada bagi tau, ada bagi peluang pada customer yang mana dah pakai produk, dah habis kontrak semua, dah cukup tahun dah, dia nak trade-in produk Kowik, dia nak upgrade produk yang lain. Kowik memang ada bagi peluang pada mereka. Okey, dapat harga diskaun. Wah, sangat-sangat. Macam contoh customer Zura, dia nak ambil, dia pakai produk Inception, dia nak ambil core. Okey, dia nak ambil core. Jadi dekat sini, you all boleh nampak dekat sini lah. Tolak sikit. Okey, yang ini boleh dapat harga diskaun lagi. Namanya promosi Trade 5. Okey, Trade 5 bagi loyalty customer.
Okey, dulu dia ambil inception, jadi dia nak ambil produk kau. Produk kau kat sini dia boleh dapat harga discount RM107. Ana, RM107 hampa semua pun tak, produk kau harga dia RM132, betul? Jadi company bagi diskaun RM107, maknanya dekat sini dapat diskaun RM25 setiap bulan. Wow! Ha, macam tu. Ha? Boleh bagi tahu dekat customer. Kadang-kadang you are, kadang-kadang kita banyak cari customer yang baru, tapi yang dah pakai pun boleh juga, tapi mengikut kontrak dia lah. Kalau produk hak lama kontrak dah habis, boleh pakai kowe. Hak lain pula, hak baru sikit, hak canggih sikit, orang kata hak lawa-lawa sikit lagu tu. Okey. Produk Bilayan pun dapat juga diskaun RM99. Harry pun dapat diskaun RM98. Kau dapat diskaun RM107. Produk Ombak, Ombak ni harga asal RM140 tau. Ha ni, produk Ombak ni Zuru cukup berkenan dengan Ombak ni. Dia comel. Okey. Yang ni Ombak ni dia buat kat Malaysia aja tau. Okey, produk Ombak ni harga asal RM140. Jadi untuk trade file, kalau dia nak trade in, kowe to kowe, so company bagi RM115. Maknanya dekat sini dia dapat harga diskaun RM25 juga setiap bulan. Wow, wow. Ha, macam tu. Okay, so boleh advice dengan customer. Okay, selain daripada produk Ombak, Inception pun ada juga trade file dengan produk Lucy. Tetapi sayang-sayang semua lah ni ignore, sebab Lucy bagi kita apa tu, kita punya tempat memang dah tak ada dah. Sabah, Sarawak je ada lagi. Ha, Ana? Kita is Malaysia kan, Wan? Ha, is Malaysia. Ha? West Malaysia? Sabah, Sarawak kita punya. Okay, Sabah, Sarawak je ada. Kita punya tempat memang dah tak ada sekarang. Sebab nanti akan keluar satu produk namanya Lucy Plus. Lucy Plus nanti kena tunggu launching lah. Nah, jangan jual produk Lucy. Lucy ni apa, Zura? Lucy ni. Orang kata apa, gadis yang keluarkan ais. Tu dia orang kata. Dia keluarkan tu ais tau. Sedap lah dia kata ais dia. Dah lah pakai air RO. So memang best lah air Lucy ni. Tapi Malaysia tak ada, tunggu Lucy Plus kalau nak jual. Yang ketuk ais punya lah. Okay. Okay, yang ini pun ada harga alright. Produk Ombak RM4,300, so dapat free Neoflam cookware punya set lah. Okay, yang cook punya way set yang masak-masak tu lah. So ini ada dapat juga lah. Dia ada dua pilihan alright tadi ni, tapi tengok kepada produk juga. Ombak dengan Inception dapat harga lain-lain. Nah, tapi yang ni dia dapat set masak, dia dapat 1 tahun warranty je lah. Service and warranty, dia tak dapat 1+1. So tengok balik, kalau kata customer tak mau ni RM4,300 yang set cookware ni, boleh ambil 1+1. Boleh pilih lah salah satu. Okay, produk Storm Lombok. Okay, yang ni so sangat, memang ramai sangat. Tambah pula waktu pandemik kan, so ramai sangat orang order, terlalu ramai. Okay, dapat diskaun RM70 dengan RM90. Okay, Lombok 3 ni, Lombok 3 harga dia, harga sebenar Lombok 3 adalah RM109. Jadi company bagi diskaun RM90. Yang ni adalah kategori Wi-Fi. Kontrak adalah 5+0. Maknanya kontrak dia 5 tahun sahaja. Nah, bateri bidik pun sama sayang. Okey, RM39 dan juga RM49. Okey, berbeza dengan kontrak lah. Okey. Nak ambil bateri bidik pun boleh, tak ada masalah, boleh letak dekat rumah. Okey. Okey, sampai part sini you boleh faham dah. Ni part ni. Jap. Okey, part ni semua boleh faham ke? Ada apa-apa pertanyaan ke untuk bahagian promotion? Ya, kalau ada. Tak tahu sangat, boleh refer dengan manager. Kalau kata waktu yang hampa nak isi SOF tu, tak tahu boleh refer dengan manager. Sekarang boleh tanya Zura, tak ada masalah. Zura boleh tanya Zura. Kalau trade 5, kalau customer tak buat trade 5, pakai barang kowe. Tapi nak beli barang lagi lah dari kowe, dapat diskon tak? Okey. Macam contohnya sekarang, okey.
customer Ravi, dia pakai produk Glaze. Okay, lepas tu dia nak ambil produk baru, betul tak? Ya, ya. Nak ambil produk baru, macam contoh, dia nak harga produk tuba, dia boleh dapat promosi yang ini saja. Untuk produk Trade 5 memang tak ada, sebab Trade 5 ni maksudnya dia trade in. Produk yang lama company ambil, produk yang baru dia pak akan hantar. Biasa aja lah. Ya, maksudnya sama macam biasa lah. iCare ni, okay, iCare dia bagi customer yang pakai water purifier dekat rumah, maknanya dia pakai penapis air dekat rumah, dia nak ambil penapis udara, boleh dapat harga diskaun RM5 atau RM10. Maknanya dia iCare dia pair dengan water purifier. Kalau kata dia tak ada pakai produk breeze, contoh dia nak ambil dia pakai produk insection, dia nak ambil ombak, harga macam biasalah. Tak ada diskaun apa-apa. Okay, thank you. Gelir dah. Kau banyak sangat promosi, pening bah. Gelir, ha? Ramakrishna, gelir ke? I bagi tahu tadi. Actually, okay. Kowe ada banyak promosi tau. Oh, nampak dekat sini. Dia ada Mega D, combo iCare, jom buka. So, takut. Okay, so sampai takat ni. Tapi kan Zura ada bagi tahu tadi, Zura nak share ada satu lagi berkenaan dengan PDF untuk mattress. Betul tak? Yang ni, produk mattress ni nak isi, senang je. Okay, mattresses order number. Okay, yang ni macam Zura bagi tahu tadi kan, ini masuk dan ni nombor lain. Macam tadi Zura dah pakai 56 ataupun 1. Macam contoh tadi Zura dah pakai 1 lah. Okay, ataupun 56. Kat sini you all kena continue. You all kena pakai yang baru. Sorry, HP 99 0001 balik. Okay, starting daripada baru balik. Okay, kalau kata hampa dah ada 3 same mattress, continue 4. Dah ada mattress unit sebelum ni dah pernah key in 47. So sekarang you all key in 48. Jangan sambung dengan apa tu produk air purifier, water purifier you all. Okay, so ni dah lain tau. AAA dah tak perlu, sebab AAA tu untuk home appliance saja. Ini bahagian home care. Home care adalah bahagian mattress. Okay, home care tak perlu masuk AAA lah. Sini sama, sama je UIC macam tadi kita isi. Berbezanya adalah daripada order dan payment information. Okay, dekat sini nak isi apa Zura? Dekat sini kena isi prime series. Mattress mattress punya model nak. Okay, contoh dekat sini dia nak king. Okay, king, select king. Dan juga mattress punya tag, dia nak firm ataupun soft. Firm ni maksudnya dia sedikit firm ni dia macam sedikit keras. Dia bukan keras tau, dia keras dia keras-keras sedap. Sebab Zura dekat rumah pun pakai firm, so dia memang sangat-sangat-sangat sedap sebenarnya. Okay, dia punya ni memang sangat-sangat sedap. Okay, bagi untuk firm ni, customer yang mana kebanyakannya yang selalu tidur tidur macam mana? Tidur terlentang. Maksudnya tidur macam biasa, menghadap ke arah shining. Okey, kalau untuk firm sangat sesuai. Dan untuk soft, okey, kasi Zul cerita sedikit apa beza firm dengan soft. Macam soft, dia sedikit lembut. Lembut pun dia tak lembut sangat. Dia taklah terus mendap ke dalam. Okey, soft dia sangat sedap. Okey, firm dengan soft memang sangat sedap. Dua-dua pun sedap lah bagi Zura. Memang best lah. Okey. Soft ni dia macam kebanyakan bagi customer yang banyak tidur mengiring. Banyak tidur mengiring ni kebanyakan ni macam mak-mak menyusu. Okay, sebab Zura pun sebagai ibu, so boleh tahu bila tidur mengiring tu, dia kalau kata tilam tu terlalu keras sangat pun dia menyebabkan badan sakit. That's why Zura tukar mattress, ambil mattress koi. So sedap, sangat sedap.
Kalau kata you all ada duit lebih, ambil Kowe punya mattress. Zura memang sarankan, sangat best. Okay, sebab bila anak tidur kan, selalunya kalau macam suami nak tidur sebelah kan, dia anak terjaga. Tapi bila kami diorang tidur, tak berasuh pun diorang naik kat sebelah, memang sangat best lah produk Kowe mattress ni. Okay, dia ada foam dengan soft. Macam soft, dia banyak tidur mengiring, terpulang pada customer. Okay, advice dengan customer, mana lagi bagus? Kalau macam nak bagi mereka rasa, Zura rasa waktu MCO sekarang ni dah, lagi pun hari Isnin nak lockdown kan, selama bukan Isnin, Selasa nak lockdown 2 minggu. So memang banyak SO banyak tutup, dan sekarang pun waktu MCO memang tak sarankan untuk customer datang. Okay, jadi you all boleh bagi tahu pada customer macam tu lah. Okay, so boleh pilih sama ada customer nak firm ataupun soft, boleh select. Zura tulis kat sini firm lah nah. Okay, dia nak mattress only ke atau mattress dengan bed frame? Maknanya dia nak mattress sekali dengan katil. Okay, kalau kata customer nak mattress only, select lah mattress only. Okay, kalau dia nak dua-dua, ambil dua-dua. So bagus lah, mana-mana pun bagus, memang best lah Zura bagi kita. Memang shock lah nah. Okey, kuantiti taruh satu. Okey, kalau nak ambil satu, bersatulah. Kalau nak ambil dua, berdualah. Okey, dekat sini dia punya period dia, rental period adalah 5 tahun. Okey, RPF buat masa lu ni, RPF tak ada kawan. RM200 tak ada. Nah, RM200 memang tiada. So kalau ada, you all masuk lah. Tapi buat masa lu ni memang tak ada, kosongkan. Sebab selalunya kalau tak ada promotion, kena bayar RPF RM200. Okay, macam produk untuk mattress only. Okay, mattress okay, mattress untuk king 159, masukkan 159. Okay, ini cara isi untuk mattress lah. Okay, ini pun sama, isi sama juga. Okay, sini semua sama. Okay, dan promotion code kena tulis. Hari itu aku yang voice tu RPF. Yang ni adalah promotion sekarang. Okay, Zura bagi tahu ini adalah promotion sekarang. Okay, bagi promotion sekarang. Nak dia punya promotion, WhatsApp Zura. Nanti Zura akan hantar dia punya form-form semua. Okay, dia punya date promotion dia sampai bila, semua ada. Nanti WhatsApp dekat Zura, hampa WhatsApp kat Zura lah. Okay, ini rental kena isi juga nak. Isi juga 159, sama macam biasa. Nah, isi 159. Lepas tu kad nombor mana? Okey, masukkan kad nombor semua. Sama macam biasa nah. 16 digit nombor sign. Okey, masuk sama juga ini. Okey, sign pun sama juga. Semua sama. Cuma beza je dekat sini, kat sinilah. Okey, order payment dengan sini promotion code. Okey, kalau rental semua sama saja. Dekat bawah ni pun sama juga, kena tulis SOF punya form dan sign. Okey. Ini simple je. Sama juga macam tadi. Okey, yang ni dah isi semua, you all boleh save. Okey, boleh save, dan juga dia ada link. Tadi Philip ada hantar link, you all boleh pakai link tu juga. Sama juga, isi pun semua sama. Nah. Dan juga nak key in. Cara nak key in nak buat macam mana Zura? Cara nak key in dia punya tempat adalah bahagian lain, bukan bahagian yang sama juga. Okey, dia dekat mana Zura? Okey, untuk buat key in produk mattress care. Sat Zura masuk sistem Zura lah. Nah. Sebab tadi tu sistem lain. Okay, organisation. Okay, sorry. Masuk dekat bahagian home care. Okay, dekat sini dia ada macam-macam kan. Sales, home care. Select dekat home care. Select care, sales. Lepas tu masuk order. Masuk EKIN. Okay. Lepas tu masuk new. Okay, isi macam biasa. SOF, you all kena tukar MSO lah. Okay, continue HP 556-999. Okay, masukkan running number. Okay, IC pun sama juga. You all masukkan IC customer.
macam tu. Okey, dah masuk semua, tekan confirm. Lepas you all tekan confirm tu, dah boleh isi seperti biasa. Sama juga macam kita buat ikin. Cuma berbeza adalah tempat. Okey, dan juga SOI punya nombor tu pun berbeza. Isi bahagian produk SOF pun berbeza. Itu sahaja. Yang lain semua sama. Banyak lagi tahu Zura nak share. Tapi Zura tak mau campur semua hari ni. Tak mau campur semua hari ni, nanti you opening. Okay. Nanti kita buat hari-hari yang lain, insyaAllah. Kita akan pilih satu date untuk hari lain untuk kita ajar benda yang lain. Nanti Zura akan tunjukkan macam mana cara nak tengok sistem. ITAS punya sistem ada banyak benda kita boleh tengok. Macam customer nak beli produk yang kedua, kita boleh tengok. Lepas ke tak lepas, dalam sistem kita boleh tengok juga. Macam tadi Ramakrishnan kan, you ada customer kan yang selalu nak ambil produk second ke third kan, boleh tengok dalam sistem. Dia kategori yellow ataupun green. Boleh tengok yang tu. Nanti Zura akan tunjukkan pada masa akan datang lah. Nak ajar ni semua pun nanti you opening kan, jangan risau. Zura ada macam dengan kuih, Zura akan tunjuk dengan hampa. Okay, sebelum Zura tamatkan, kita ambil gambar dulu nak.